Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini, saya ingin berbagi berkah dengan teman-teman dengan cara saya akan memberikan sinyal gratis dan memberikan edukasi gratis kepada teman-teman semua. Jika teman-teman nanti berkenan bergabung di grup sinyal saya, untuk itu saya akan memberi sedikit gambaran tentang progres akun real saya selama berapa bulan terakhir. Ini akun real ya, saya trading di broker Agnes. Broker Agnes ini adalah broker yang sangat bagus sekali buat saat ini ya. Dan merupakan broker nomor satu terbesar nasabahnya di seluruh dunia. Jadi ini adalah broker Agnes. Di sini saldo saya adalah sebesar 5.521 dolar. Oke, untuk itu kita sama-sama melihat history trading saya. Kita klik di history. Oke, okay, ini akan saya seret agak lebih jauh. Nah, nih, history ya. Di sini saya akan melihat lagi ya, history saya yang berapa bulan. Ini ya. Ini, kita bikin custom periode aja. Ini ya, whole history ya. Oke. Okay. Jadi, ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini ya, history trading saya. Oke. Okay ini teman-teman semua ya ini gambarannya saya kasih lihat ke teman-teman semua ya nah, ini Saya trading nggak besar-besar teman-teman Sesuai dengan modal saya saja Jadi trading saya Pertama itu saya modalin sekitar 2931 ini karena saya depo pertama sekitar 43 juta ya. Ya ini 43 juta. Jadi kalau dikuruskan ke dolarnya sekitar dapat 2900 lebih gitu lah ya. Tentu saja kurs dolar itu berubah-ubah ya teman-teman. Jadi ini teman-teman lihat ya trading saya. Saya mulai pada tanggal 5 bulan 5. Tanggal 5 Mei. Nah ini posisinya ya. Buat teman-teman ketahui ya, trading itu tidak ada yang 100% kita untung, teman-teman. Seperti ini, saya juga ada lossnya Ini ada cuan yang di atas ya, 21. Lalu di sini ada loss 93,75. Lalu sini. Cuma loss itu kita batasi, tidak dibiarkan membengkak itu ya, teman-teman. Lalu di sini kan cuan terus, ada 20 lebih, 20 lebih. Nah ini sudah cuan. Di sini rugi lagi, teman-teman. Nah, di sini rugi lagi gitu. Nah, sini rugi lagi Cuma dari total semua ya teman-teman Nah, ini Yang penting total semua ini Nah, ini ya Total semua ini Nah, ini Ntar saya bikin Ininya ya tiga bulan aja ya Ya, nah, sama tiga bulan sama aja ya Nah, ini saya bikin ini ya Reportnya ya supaya kita mau tahu ini drawdown-nya ada berapa ya. Ini saya save dulu. Ini saya save di desktop ya. Oke, nah ini. Yang penting di sini ya teman-teman. Ini Agnes Teknologi LTD. Ini ya, Samsi rekening saya ini ya. Jadi pertama kali saya deposit sekitar 43 juta. Dapat dolarnya 2.900. Ini progres akunnya ya teman-teman ya. Hmm dari sini kita lihat kita lihat ya semuanya ini ya terakhir adalah tanggal 4 yaitu hari ini ya hari ini tanggal 4 Juli ya nah ini tadi saya ada trading sedikit hari ini trading ya dua kali dapat 24 dolar dua kali lumayan ya 50 dolar lah kalau di total 50 dolar itu sekitar 700.000 ya jadi hari ini sudah closing saya punya profit 2.589. Nah ini ya, profit hari ini ya 2.589. Dengan modal berapa di atas tadi? Ini modal 2.900 ya. Ini untuk 2 bulan lebih, hampir 100% ya teman-teman ya. Tentu saja tidak setiap bulan bisa begitu teman-teman. Ini pas dua bulan ini lagi bagus, marketnya lagi mudah dianalisa, dan juga saya tradingnya ya, itu nggak jojoran teman-teman, lihat ya. Saya cukup mengambil posisi 007. 007 ini kalau kita rupiahkan sekitar kurang dari satu juta. Nah, jadi nggak jojoran tradingnya. Sesuai dengan modal aja gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya kayak gini, ini ya. Dari bawah langsung naik ya. Ini tandanya akun kita lagi bagus ya teman-teman kalau begini. Lalu yang penting di sini ya drawdown kita ya dilihat ya teman-teman. Ini, ini maksimal drawdown kita ini bagus. Biasanya kalau orang yang pintar gitu kan dia akan tahu ya. Di sini deposit 2931 lalu keuntungan 2589. Selama hampir 2 bulan lebih ya teman-teman ya. Karena ya. Jadi ini kita bisa lihat lagi. Yang penting di sini, teman-teman ya, kalau kita membaca laporan, yaitu profit kita berapa di sini ya? Ini ditulis ya gross profit kotor ya, berarti untung 4.200. Lalu dipotong dengan loss, nah, sisa profit bersih. Nah, lalu ini ya profit faktor ya di sini. Nah ini perlu dibaca semua ya, teman-teman ya. Lalu di sini kita lihat ya rata-rata ini. Ini rata-rata ya, teman-teman maksimal ini ya. constitutive profit saya adalah 34 kali, teman-teman, berturut-turut, ini ya. Nah ini. Lalu di sini dilihat ya perbandingannya adalah berarti ini teman-teman ya. Constitutive win-nya adalah 6 berbanding 3. Jadi ini cukup bagus ya. Kita menangnya enam kali, kalahnya tiga kali. Ya cukup bagus kalau dilihat dari perkembangan akun ini. Jadi itu aja ya sekilas info buat teman semua. Jika teman-teman, terutama para newbie yang mau saya bimbing, yang mau saya bina tradingnya lebih terarah dan saya ajarkan cara bagaimana memanage akun kita ataupun menggunakan lot yang benar. Jadi, nanti saya akan bimbing Anda, saya akan ajar Anda ya, cara trading yang baik. Saya tidak akan menjamin Anda tuh nanti akan profitnya wah tidak ya, paling tidak Anda tahu bahwa trading yang benar tuh kayak apa gitu. Kapan kita akan entry, kapan kita akan cut loss. Lalu alasannya kenapa kita entry, dan alasannya kenapa kita cut loss. Nanti jika Anda mau bergabung di grup saya, nanti akan saya berikan edukasi kepada Anda semua. Kenapa kita entry, kenapa kita TP, kenapa kita SL. Jadi, trading itu semua punya alasan ya. Jadi, bukan ngotot tiap hari harus trading, tiap hari harus dapat signal. Saya hanya khusus trading di Pair Gold. Saya tidak ada trading di Pair Forex. Karena saya trading di Gold ini sudah lama ya teman-teman. Jadi, saya lebih mengenal karakteristik pergerakan gol itu. Jadi setiap pair itu mempunyai karakter masing-masing. Karena saya sudah lama tradingnya di pair SAU USD ini, jadi saya sudah berpengalaman di bidang itu ya. Jadi jika teman-teman ingin saya bina, ingin saya bimbing supaya tradingnya lebih benar, supaya tradingnya lebih terarah dan bisa memanage risiko. Jadi trading itu ada resikonya, ya. Jadi ada manajemennya. Nanti semuanya kita ajarkan kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja ya teman-teman informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua. Jika ingin bergabung silakan japri telegram saya atau wa saya supaya nanti mendapatkan informasi selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Hi, my name is Damien Bunce and I'm the Chief Trading Officer at Exness. I want to talk to you about some of the advancements we've made in our product and our services that have propelled us to the number one position as a broker in terms of volume and active traders. We strive to create the optimal marketplace for our clients and that means deep and rich liquidity. It means low and stable spreads at any time of the day or night. It also means minimizing slippage at all possible moments in time. By the end of 2022, we plan to double our investment in our infrastructure, our people, and our product line in order to keep us exceptionally competitive and continue to add fantastic advancements for our clients. Reaching the number one position was just the first step for us. There is plenty more to come.